Jadi seminggu yang lalu gue pernah ngebahas cara ngeblokir iklan-iklan seperti snack video dan lain-lain ya, Durex. Tapi sepertinya buat snack video itu nggak efektif. Banyak yang komen, "Bang, kok iklan di tempat gue masih ada? Masih ada aja snack videonya, kok masih..." Istilahnya memang banyak yang ngelapor masih banyak iklan snack video kan, walaupun udah pernah gue bilang gue blokir. Kok masih ada ya? Gue jujur aja nggak tahu. Serius deh, kok bisa masih ada? Padahal udah diblokir kan. Dan ini statusnya masih terblokir loh. Nggak ada gue ubah-ubah semenjak gue bikin video tuh. Tapi ternyata malah masih ada aja iklannya. Betulnya gue memang udah ngerima ya komen-komen tadi semenjak seminggu, sekitar beberapa hari lalu lah. Gue pernah konsultasi juga ke supportnya YouTube langsung. Pas ngasih tahu kan, gue ingin ngeblokir iklan snack video kok masih ada, gue bilang ya kan. Terus pihak YouTube-nya malah mengarahkan gue untuk konsultasi lagi ke supportnya Google AdSense. Ya, semenjak di situ ya gue malas ya kan. Istilahnya kita udah ngelapor ke YouTube, diarahkan yang ke yang lain, jadinya repot. Masa gue harus ngelapor lagi ke AdSense buat ngeblokir iklan tersebut? Jadinya ya udah deh, terima aja lah jadinya. Sepertinya buat bener-bener ngehapus iklan snack video dan yang lain itu memang sangat merepotkan ya. Dan ya karena gue malas terlalu repot, jadinya kita hidup berdampingan aja lah sama iklan tersebut. Maafkan gue deh. Dan lucunya lagi kemarin beberapa hari lalu, entah 2 hari yang lalu kalau nggak salah, gue dikontak ya sama pihak snack videonya. Malah ngajakin gue buat jadi partner mereka. Selamat malam, salam kenal, saya dari official agensi partner Snack Video Indonesia. Saya ingin mengajak Anda bekerja sama untuk membuat konten di aplikasi Snack Video Indonesia. Dalam proses kerjasama ini kita akan menawarkan gaji per bulan untuk setiap talent yang memenuhi polisi yang diberikan. Apabila tertarik, mohon dapat memberikan nomor WhatsApp untuk dihubungi lebih detailnya. Gue jadi keinget meme-nya Obi-Wan ya kan. You are supposed to destroy them, not join them. Ini malah diundang buat gabung ke snack video. Waduh, jadi awkward banget rasanya. Tentunya gue nggak akan terima tawaran tersebut ya, tapi ya tetap aja kenyataannya kita memang gagal untuk ngehapus iklan snack videonya. Jadi kalian biasakan aja lah sama iklan tersebut kalau memang muncul. Mohon maaf deh sekali lagi. Dan ya, gue cuma mau memberitahu hal tersebut dan sekian dulu.